أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair amma ba'du. Okey, ayat 282. Ayat 282 surah Baqarah adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Sepatutnya ayat terpanjang ialah berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan ibadat. Sebab kita hidup di dunia asasnya tujuannya untuk beribadat pada Allah. Tetapi ayat yang paling panjang ialah berkenaan dengan hutang ataupun muamalat, iaitu hubungan sesama manusia. Itu menunjukkan apa tu? Menunjukkan apa? Islam bukan hanya hubungan dengan Allah. Islam tidak akan sempurna kalau kita hanya berhubung dengan Allah sahaja. Wajib kita setelah berhubung dengan Allah, wajib kita berhubung dengan manusia. Sehinggakan Allah jadikan ayat berkenaan dengan urusan meminjam nampak macam mudah kan, tapi Allah nak bagi tahu urusan pinjam hutang dia ada kaitan dengan akhirat walaupun RM1. Maka sebab tu Allah buat satu ayat yang paling panjang berkenaan dengan hutang, walaupun nampak pada zahir berkaitan dengan dunia, tapi sebenarnya dia tetap berkait dengan akhirat. Sehingga Nabi kata orang yang mati syahid akan masuk syurga, terus masuk syurga tanpa hisap, kecuali apabila dia ada hutang. Itu menunjukkan hutang sangat berkait rapat dengan kehidupan akhirat. Walaupun RM1 sangkut, RM1 sangkut, maka Allah buat satu ayat yang panjang berkenaan dengan hutang. Okey, ayat yang paling panjang ayat pasal hutang, ayat 282. Dan apa pula ayat yang paling pendek? Dalam Al-Quran. Itu surah. Surah. Tak, dia dinamakan ayat tapi tidak ada makna. Kalau macam tu, qaf lah kan. Ini ayat yang paling pendek tapi ada maksud, ada makna. Ha? Fahasyara panada panjang. Wal asri, tidak ada makna demi masa. Ini ayat itu maksud dia lengkap. Ada maksud yang lengkap. Okey, supaya masa tidak terbuang. Surah Al-Muddassir ayat 21. Surah Al-Muddathir ayat 21. Summa nazar. Summa nazar, 6 huruf saja. Dua perkataan dan 6 huruf. Surah Al-Muddathir ayat 21. Itu ayat yang paling pendek dalam Al-Quran. Summa nazar. Kemudian dia
memerhati. Kemudian ini teka-teki ya. Apakah ayat Al-Quran yang semua huruf ada dalam ayat tu? Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim. Semua huruf ada dalam satu ayat tu. Ha? Al? Tak, bukan bukan surah, ayat. Ha? Surah apa? Al-Fajr, ayat apa? Muhammad Rasulullah. Ah, betul. 10 markah. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu. Habis. Semua huruf ada dalam ayat satu ayat tu. Satu lagi surah Ali Imran ayat 154. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Surah Ali Imran ayat 154. Dalam satu ayat semua huruf ada. Alif ba ta sa jim ha. Okey. Kita masuk ayat 282. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah panggil, Allah seru wahai orang beriman. Itu ada maksud ya Allah nak bagi tahu. Apa maksud dia? Allah nak bagi tahu kalau kamu mengaku kamu beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dengar baik-baik. Sebab yang aku nak cakap ni ada kaitan dengan pengakuan kamu. Dan kalau kamu buat, itu bukti kamu benar-benar beriman. Dan kalau kamu tak buat, itu bukti kamu tak beriman. Macam saya panggil seorang guru, dia panggil wahai pelajar. Budak tu nama Muhammad, dia tak panggil wahai Muhammad, dia panggil wahai pelajar. Maksudnya apa yang dia nak cakapkan? Yang berkaitan dengan pelajaran ke berkaitan dengan hal di rumah pelajar tu? Pelajaran. Sebab tu dia panggil wahai pelajar. Dengar baik-baik. Jadi kalau pelajar tu rasa dia seorang pelajar, dia wajib dengar. Kalau tak, dia jangan mengaku dia sebagai pelajar. Okey? Jadi bila Allah sebut wahai orang beriman, Allah nak cakap pada siapa ni? Orang yang betul-betul benar-benar beriman. Dengar, sebab selepas ini ada satu perintah ataupun larangan yang ada kaitan dengan pengakuan kamu. Kalau kamu beriman, wajib buat. Kalau tak beriman, iman kamu kurang ataupun kamu berdusta. Okey. Apa perintahnya? Iza tadayantum. Apabila kamu telah berhutang. Apabila kamu telah berhutang. Bidainin, dengan dainin hutang, dan Allah bawa dalam bentuk nakirah tanpa alif lam. Nakirah menunjukkan apa? Umum. Bila umum menunjukkan apa? Semua jenis hutang. Kadang-kadang kita membeli, kita berhutang. Kadang-kadang kita berhutang duit, bukan membeli. Kadang-kadang kita menyewa, bulan ni tak boleh bayar, bayar bulan depan, hutang juga. Jadi bila sebut dain ni, nakirah umum, semua jenis hutang. Dan hutang tu pula ila ajalin musamma, sehingga tempoh yang tertentu. Mana boleh tak berhutang dalam Islam? Boleh. Cuma digalakkan ataupun tak, itu bergantung pada hajat seseorang. Kalau dia betul-betul berhajat, kalau tak berhutang menyebabkan mudarat, ketika itu dia dituntut untuk berhutang. Tapi kalau dia tak berhajat, tapi saja nak melabur, nak berniaga, tak digalakkan. Sebab itu bukan satu keperluan. Boleh? Nak buat pinjaman untuk buka satu perniagaan, padahal dia dah cukup makan,
Sebaik-baik jangan meminjam. Sebab hutang tu satu tanggungjawab yang berat. Okey, dia berhutang dengan ila ajali musamma, kepada ajal. Ajal apa dah? Tempoh. Musamma yang ditetapkan. Contoh, saya pinjam duit ni, saya akan bayar 2 bulan lagi. Ada tempoh tak? Ada tempoh tak? Ada. Dan musamma tak? Ditetap tak? 2 bulan daripada sekarang, mana 60 hari lah. Maka hutang ni faktubuhu, hendaklah tulis. Faktubuhu, hendaklah tulis. Kalau hutang yang ada tempoh tapi tidak ditetapkan, dia panggil ajal ghayra musamma. Ada tempoh tapi majhul, tak tahu bila tempoh tu. Contoh, saya hutang ni 1,000 dan saya akan bayar bila Ali datang. Ali tu saya kenal, orang yang bagi hutang pun kenal. Tapi ada tempoh, ada bila Ali datang. Tapi bila dia datang? Itu dia panggil majhul. Tak diketahui, tidak musamma. Maka hutang ni haram ditulis. Sebab apa? Akad dia batil, palsu, tak boleh pakai. Hutang tu tak dikira. Sebab apa? Majhul. Kenapa tak bayar? Zaid Ali tak datang pun. Tahun depan kenapa tak bayar? Ali tak datang pun. Kan? Hutang macam tu tak boleh ditulis, bahkan akad dia batil. Terbatal. Tak boleh hutang. Kalau hutang pun tak dikira. Benar. Kita kalau orang nak berhutang bagi tempoh macam tu, kita bagi tak? Kita pun tak nak bagi. Saya nak hutang ni, Rasulullah tanya bila bayar. Bila anak saya dapat anak yang kedua. Sanggup bagi? Tak boleh. Tengok-tengok tak dapat-dapat kan. Okey, faktubuhu, hendaklah tulis. Apa hukum tulis hutang ni? Wajib. Wajib. Pernah berhutang tapi tak tulis? Pernah. Oh, dia tahu wajib, kenapa tak tulis? Oh, dulu tak tahu. Oh, percaya. Tak, bukan soal percaya, wajib ke tak. Kalau wajib, percaya ke tak, kena tulislah. Kalau tak tulis, berdosa. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, wajib. Apa dalil? Ayat ni faktubu, fi amar, perintah, tulis, wajib. Hutang yang banyak mana ni? Allah tak sebut banyak mana. Mana-mana hutang, banyak ke sikit ke, tulis. Walaupun RM5, tulis. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, tak wajib tulis. Dia hanyalah sunat. Apa dalil? Ayat selepas ni, ayat 283. Tuhan kata, sekiranya kamu rasa aman, rasa percaya pada dia, tak payah tulis. Ayat selepas ni. Boleh? Tapi walaupun pendapat jumhur tak wajib, sebaik-baik kita tuliskan. Berapa ramai yang berhutang tak tulis, akhirnya hesap. Kadang-kadang hutang RM5, dia kata RM4,000. Kita pun tak ada bukti, terima je lah. Kadang-kadang dia tak mengaku langsung. Bila? Tak ada pun. Tak ada, habis. Sebab tu hutang kena tulis. Kecuali kita ada niat nak bagi sedekah. Kalau dia tak bayar, niat sedekah. Itu tak payah tulis lah. Okey. Sekarang yang tak tulis tu, dia wajib bayar juga. Hutang wajib dibayar. Tak tulis?
ambil pendapat jumhur ulama, sunat hukum dia. Kenapa kita tak tulis? Sebab kita percaya pada dia. Tiba-tiba dia tak bayar, hak tanggunglah, siapa suruh percaya? Sebab kita yang percaya pada dia. Tak ada hitam putih. Silap siapa tu? Bila kita bagi hutang pada orang dan tak tulis, kemudian dia tak bayar, silap siapa? Kita lah. Kita. Dia wajib bayar lah. Dia wajib bayar. Dia tetap wajib bayar. Hukum tulis lain, hukum wajib bayar lain. Yang berhutang ni sampai tahap Nabi tak nak solat jenazah kan. Bila ada je sahabat yang meninggal, Nabi tanya, sahabat ni ada hutang tak? Bila diberitahu ada hutang, Nabi tak solat jenazah. Tapi sahabat solat lah. Sebagai tanda apa? Nabi nak bagi amaran, jangan berhutang. Sebab bila berhutang ni ada masalah besar selepas mati. Ada satu mayat tu sahabat, bila Nabi tanya, sahabat lain bagi tahu dia ada hutang. Kemudian Nabi kata, aku tak akan solat. Maka datang seorang sahabat bernama Qatadah. Qatadah kata, wahai Rasulullah, aku akan tangguh hutang dia. Dia bukan keluarga, tapi sahabat. Aku akan tangguh hutang dia, aku akan lansaikan. Nabi pun solat. Jadi boleh tak kita tolong bayar hutang orang yang mati walaupun bukan keluarga dia? Boleh? Boleh. Dan itu juga dikira amal soleh. Antara amalan yang paling Allah suka pada. Amalan yang paling Allah suka antaranya menyelesaikan hutang orang. Tolong selesai hutang orang. Okey. Wal yaktub, hendaklah. Tadi perintah tulis, sekarang tulislah bainakum, di antara kamu katibun, seorang penulis. Katibun, seorang penulis. Allah tak kata al-katibu. Allah kata katibun. Maksudnya apa? Mana-mana penulis. Yang penting apa dia? Ha? Ha, dia pandai menulis. Mana tahu? Syarat penulis mesti pandai menulis. Mana tahu? Bila Allah sebut katibun, dia mesti pandai menulis. Tulisan dia jelas. Kalau tak, orang tak panggil katibun. Kan? Jangan ambil tukang tulis tu huruf pun tak kena, itu bukan penulis. Dan tulis pula dengan bil adli, dengan adil. Apa maksud adil? Jadi tukang tulis tu jangan berpihak kepada pemiutang, ataupun jangan berpihak pada orang yang berhutang. Kadang-kadang tukang tulis tu sepupu kepada orang yang berhutang. Kawan tu pinjam RM10,000, dia tulis berapa? RM9,000. Ha, itu tidak adil. Ataupun tukang tulis tu sepupu kepada orang yang bagi hutang. Dia bagi hutang RM10,000, dia tulis RM11,000. Itu tidak adil. Wala ya'ba katibun, dan tidak boleh ya'ba. Ya'ba daripada perkataan aba. Ha, kalau aba wastakbara, dia enggan, itu fi'il madhi. Kalau ya'ba, fi'il mudhari'. Dan janganlah katibun itu, penulis itu, enggan an yaktuba. Jangan enggan menulis. Mana Allah larang? Katalah siapa yang nak berhutang, dia pilih saya sebagai penulis. Orang lain dia tak percaya. Antara orang lain tak pandai menulis. Tiba-tiba saya kata, saya malas lah, tak boleh. Bahkan ulama kata berdosa, sebab Allah kata jangan enggan. Bila kamu diminta untuk menulis, tulislah. Jadi ibadat tak kita jadi tukang tulis? Jadi ibadat. Kama allamahullah, hendaklah tulis, janganlah dia enggan menulis, sebagaimana allamahullah, Allah telah mengajarnya. Apa maksud tu? Sebagaimana Allah mengajarnya. Ada dua maksud. Hendaklah dia menulis sebagaimana ilmu yang Allah ajar. Allah ajar ilmu apa? Ha? Yang Allah ajar semua adalah hak, yang benar. Maka tulislah yang benar sahaja.
Sebab Allah tak pernah mengajar yang salah. Itu satu maksud. Yang kedua, maksud kedua, kama allamahullah, hendaklah dia tidak enggan untuk menulis. Sebab apa? Allah dah ajar dia menulis, Allah ajar ilmu syariat, maka adalah dia bersyukur dengan nikmat itu. Macam mana nak syukur nikmat ilmu dan nikmat pandai menulis? Macam mana dia nak bersyukur? Tulis. Jadi menulis, menggunakan ilmu kita kepada kebaikan, itu adalah tanda syukur kepada Allah. Falyaktub, maka hendaklah menulis. Wal yumlil, yumlil apa dia? Yumlil ni sebut ataupun baca, diterjemah apa dalam Quran? Ha. Dan adalah baca allazi alaihi alhaq. Nak tulis apa ni? Soalan. Penulis dah ada, nak tulis apa? Apa yang dibaca oleh allazi, orang yang alaihi, ke atasnya hak. Masa nak beza alaihi dengan lahu. Orang yang ke atasnya hak, siapa ni? Yang berhutang ke yang memberi hutang? Ha? Apa dia? Tak, ke atasnya hak, bukan untuknya hak. Beza atas dengan untuk. Ke atas saya hutang, saya berhutang ke saya yang memberi hutang? Ha? Ha, saya berhutang. Kalau bagi saya hutang, mana saya berhutang ke saya bagi hutang? Saya bagi hutang. Jadi siapa yang nak baca ni? Penulis dah ada. Dia hendaklah tulis apa yang dibaca oleh siapa? Ha? Yang? Yang berhutang. Kenapa yang berhutang kena tulis? Ha? Sebab dia yang berhutang, dia yang tahu nak berapa kan? Dia yang minta, dia yang kena tulis. Kalau yang beri hutang tulis, kawan tu pinjam RM5,000, tengok-tengok dia tulis RM10,000. Boleh? Ha. Okey, hendaklah membaca orang yang berhutang. Dan tapi kita kata kalau yang memberi hutang tak boleh tulis sebab takut dia tambah. Yang berhutang boleh tak ubah? Dia kurangkan, boleh tak? Dia berhutang RM5,000 tapi dia tulis RM4,500, boleh tak? Ha? Betul lah, dari segi hukum tak boleh. Tapi boleh tak dia nak buat macam tu? Boleh. Kenapa disuruh dia juga? Sedangkan dia pun boleh tipu. Ha, tengok ayat selepas tu. Allah kata apa? Wal yattaqillah. Hendaklah takut pada Allah. Orang yang berhutang ni, yang membaca ni, apa yang dia nak hutang, hendaklah bertakwa pada Allah. Sebab Allah tu adalah Rabbahu. Takut. Takut pada Allah. Kenapa kena takut pada Allah? Sebab dia? Sebab apa? Selepas tu Rabbahu. Ada tak Rabbahu? Ada ke tak ada ni? Ada. Kenapa Allah sebut takutlah pada Allah? Rabbahu, Tuhannya. Allah nak bagi tahu sebab kenapa kena takut pada Allah. Sebab Allah tu adalah Rabb. Apa makna Rabb? Pencipta, pentadbir, pemilik. Mana memang patut kamu takut pada dia. Kalau kamu buat silap, dia boleh hukum, dia boleh azab kamu bila-bila masa. Wala yabkhas minhu syai'a. Dan orang yang berhutang jangan kurangkan. Bila dia nak baca tu untuk ditulis, yang berhutang tu jangan kurangkan daripada jumlah hutangnya syai'a, sedikit pun. Jangan dikurangkan. Hutang RM5,000 dia tulis RM4,000. Okey, bolehkah?
Kemudian fa in kana allazi alaihi alhaq, maka sekiranya orang yang ke atasnya hak, siapa? Yang berhutang ke yang memberi hutang? Ha? Ah, sekiranya yang memberi hutang tadi, yang memberi yang berhutang, dia kena baca kan? Okey. Sekarang yang berhutang tu tuan kata apa? Safihan. Apa makna safih? Ha? Bodoh. Kalau seorang safih, kalau ramai? Ha? Sufaha. Saya qulu sufaha. Ha? Bodoh di sini apa benda? Apa maksud dia? Ha? Bukan juga. Dia tak berapa cerdik. Kadang-kadang dia membeli pun tak betul. Kadang-kadang dia salah guna duit. Yang sepatut beli RM10, dia beli RM50. Itu dia panggil safih. Au da'ifan ataupun lemah. Lemah dari segi apa ni? Hmm? Fizikal. Contohnya dia budak. Lemah kan? Ataupun dia terlalu tua pun lemah juga fizikal. Ataupun dia bisu. Bisu tak boleh nak cakap kan? Tak boleh nak baca. Au la yastati' ayumilla. Ini ataupun dia tidak mampu untuk membaca. Maka siapa kena tulis? Siapa kena baca ni? Fal yumlil waliyuhu bil adli. Hendaklah wali dia pelindung dia membacanya. Siapa pelindung seseorang? Wali seseorang siapa dia? Bapak dia, atuk dia, mak dia, adik-beradik dia kan? Katalah yang nak berhutang tu bapak. Dia lumpuh. Bercakap pun tak berapa jelas. Tapi dia perlukan duit. Siapa yang patut ganti dia untuk membaca? Ha? Ha, bapak dia ataupun anak dia ataupun bapak dia. Sebab dia pun dah tua dah. Atuk dia mati dah. Ha. Okey, bil adli, dengan adil. Wastashhidu, dan hendaklah bersaksi. Ini fi'il amarah, perintah. Tadi syarat nak berhutang mesti ada apa? Katibun, penulis. Syarat kedua, saksi. Berapa orang saksi? Syahidaini, dua saksi. Min rijalikum, daripada lelaki-lelaki kamu. Apa maksud lelaki kamu? Ha? Eh tak, saksi tak mesti keluarga. Kadang-kadang keluarga tak boleh jadi saksi. Kum tu maksud dia ialah lelaki di kalangan kamu yang beriman. Sebab Allah cakap dengan siapa ni? Ya ayyuhallazina amanu. Jadi saksi hendaklah di kalangan orang yang beriman. Kemudian berapa orang saksi ni? Ha? Budak boleh jadi saksi tak? Apa dalil? Ha? Budak ni belum balik tapi matematik dia A+. Ha? Kena balik. Apa dalil? Ya, dekat mana? Dekat mana? Dalam bahasa Arab, kalau rijal jamak, kalau mufrad rajulun. Bila sebut rajulun, dewasa. Bila Allah sebut rijal, makna mesti baligh. Sebab rijal makna dia dewasa. Tak boleh ghulam. Ghulam belum baligh ataupun tiflun. Okey. Dua orang saksi. Fa'in lam yakuna, kalau sekiranya tidak ada rajulaini, dua lelaki. Cari-cari tak ada. Ramai perempuan duduk kat kampung tu.
Maka farajulun, hendaklah seorang lelaki, wa imra'atani, dan dua wanita. Jadi berapa saksi? Tiga. Mana dua lelaki, dua wanita tu mengganti seorang lelaki. Kenapa dua wanita sama dengan seorang lelaki? Mana lebih lelaki ke lebih wanita? Ha? Lebih? Lebih lelaki ke lebih wanita? Wanita dua, lelaki seorang. Apa dia? Lebih lelaki lah. Sebab seorang lelaki perlukan ganti dia dua wanita. Kenapa perlukan dua wanita? Ha? Saya tanya wanita ni, saya tak tahu jawapan. Tak tahu sebab wanita cepat. Ha, itu disaksikan oleh wanita sendiri. Sebenar betul jawapan. Tengok ayat selepas itu. Saksi itu apa dia? Mimman tardawna, daripada orang yang tardawna, kamu redha. Apa maksud dia? Saksi itu boleh ambil sebarang saksi dah? Tak. Syarat saksi ialah redha. Siapa redha? Siapa redha saksi ni? Ha? Siapa dia? Dua-dua pihak. Tak, sebenarnya bukan diredai oleh dua pihak, diredai oleh kebanyakan orang ramai. Sebab tuan kata mimman, ambillah saksi daripada orang yang kamu semua reda. Kamu semua reda. Allah cakap dengan semua orang beriman kan. Mana saksi tu bukan setakat diredai oleh dua pihak, tapi diredai oleh kebanyakan orang ramai. Jadi kalau saksi itu ramai tak setuju dengan dia, tak boleh. Ataupun saksi itu berat sebelah pun tak boleh. Minas syuhada, daripada saksi-saksi. Dan dia sebut kenapa kena antadilla ihdahuma, sekiranya salah seorang daripada kedua itu tadilla, lupa. Tadilla makna dia lupa. Kalau salah seorang daripada dua tu lupa, wa tuzakkira, maka ini untuk perempuan ni, untuk perempuan dua saksi tu. Kenapa perlukan dua ganti seorang lelaki? Sebab perempuan ni berlupa. Betul kan? Betul ke tak? Ha? Hey, Tuhan cakap ni. Tak pula. Ha? Tan, perempuan dengan lelaki yang mana lebih pelupa? Wala ya'bas syuhada, dan jangan syuhada, para saksi itu, ya'ba, enggan. Enggan iza madu'u, apabila mereka dipanggil, dijemput untuk menjadi saksi. Jangan, jangan kita rasa malahlah jadi saksi, nanti risiko dia besar. Jangan. Sebab itu adalah ibadat. Itu adalah ibadat. Kecuali kita dipanggil jadi saksi kepada orang yang nak berhutang, yang memang kaki hutang dan memang kaki tak bayar. Itu kita tak nak pun tak ada masalah. Ini Tuhan cakap dalam konteks siapa ni? Orang beriman. Yang berhutang pun orang beriman. Yang memberi hutang pun orang beriman. Saksi mesti beriman. Kan Tuhan kata dari kalangan orang yang kamu reda. Kita reda tak kepada orang tak beriman? Ha, bila kita reda, mana dia beriman. Seorang selalu pergi masjid, seorang lagi
tak pergi masjid. Kita ambil mana saksi? Pergi masjid lah. Wanita pula, seorang buka aurat, seorang tutup aurat. Kita ambil yang mana? Tutup aurat lah. Okay. Wala tas'amu. Dan jangan kamu jemur. Tas'amu tu jangan kamu jemur, jangan kamu putus asa, jangan boring. Jemur apa ni? Antaktubuhu, untuk menulisnya, sama ada saghiran, hutang tu kecil, sedikit, au kabira, ataupun besar. Sebab apa Tuhan kata jangan jemur? Jangan malas. Kenapa? Contohlah dia nak berhutang RM50 je. Kita kata lah tak payah tulis lah. Orang tu nak juga dituliskan. Kenapa Tuhan kata jangan putus asa, jangan jemur? Sebab apa? Sebab pahala membantu orang sangat-sangat besar. Sama ada kita membantu orang, kita bagi pinjam ke, ataupun kita tukar tulis ke, ataupun kita menjadi saksi ke, ganjaran pahala sangat-sangat besar. Nabi sebut dalam satu hadis kan, amalan yang paling-paling Allah suka ialah menggembirakan orang. Kawan tu tak boleh pinjam kecuali ada saksi. Dan kita seorang je ada saksi, kita pun jadi saksi, seronok tak dia? Oh, seronok. Seronok sangat. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang rendah kepada ma'ruf sedikit pun. Jangan pandang rendah. Jangan pandang remeh kepada kebaikan. Walaupun nampak kecil. Nabi kata walaupun antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kamu jumpa saudara kamu dengan muka yang senyum, jangan pandang remeh muka senyum tu. Sebab muka senyum, satu dapat sedekah. Yang kedua, menggembirakan dia. Dia tengah serabut kan, tengok-tengok ustaz senyum pada dia. Lega. Saya masa pergi Mekah baru ni, kat Madinah, saya duduk sebelah orang orang Arab. Saya tanya, dia pakai jubah, jubah Morocco, tahu kan? Jadi saya tanya, cantiklah jubah awak ni. Ada jual tak kat Madinah? Dia kata saya tak tahu. Sebab dia orang Morocco, tapi 40 tahun duduk di Perancis. 40 tahun. Dia pergi umur 18 tahun. Jadi apa? Driver taksi. Dan kali pertama pergi umrah. Lepas tu, dia tanya, kamu nak ke? Memang saya nak, tapi saya nak belilah. Tak apa, saya akan bagi. Jadi sekarang, kamu datang subuh besok. Kebetulan saya datang subuh besok, saya terlupa. Lepas solat subuh, baru teringat. Saya pergi tempat tu, tengok dia tak ada dah. Saya kata, tak apalah, tak ada rezeki. Lepas tu, hari tu, hari Jumaat juga, asal lepas asal, saya nampak dia. Saya pergi. Dia kata, mana kamu, aku dah datang bawa jubah. Seronoknya dia nak bagi jubah tu. Dia kata, aku akan bagi pada kamu dengan penuh kegembiraan. Masa saya jumpa asal tu, dia tak bawa jubah. Dia kata, sekarang juga ikut aku pergi ke hotel. Mana hotel? Dekat je. Saya ikut dia. Dia pergi ke hotel, bawa saya ambil jubah bagi. Seronok. Saya ambil jubah tu, bukan seronok dapat jubah. Tapi seronok sebab dia seronok. Faham tak? Dia bagi tu, dia seronok. Itu ibadat. Menyeronokkan orang. Boleh? Sebab tu Tuhan kata, jangan jemur menulis. Jangan jemur menjadi saksi. Sebab kamu bantu orang adalah ibadat yang paling Allah suka, menggembirakan orang. Boleh? Kadang-kadang kita malas senyum. Ya Allah, jangan. Ha? Senyum. Orang tengah serabut kan, ada masalah. Kita tanya, kenapa ni? Hutang tak boleh bayar. Ha, itulah, hutang sangat. Bukan nak menggembirakan orang, menyakitkan hati orang lagi kan? Ha? Ha? Saksi sama dengan penjamin lah. Kalau pinjam dekat bank tu macam mana? Ha, penjamin lain. Penjamin lain. Dalam
dalam istilah bahasa Arab penjamin dhamin, dipanggil dhamin penjamin. Dan satu lagi yang kedua, penjamin ni dia bertanggungjawab untuk bayar hutang. Kalau orang yang berhutang tak bayar. Tapi penulis tak ada tanggungjawab. Saksi tak ada tanggungjawab, dia hanya bersaksi saja. Penjamin dia panggil apa? Guarantor. Ha. Ramai orang tak suka jadi guarantor kan? Tapi bila kita berhutang, ramai kita cari guarantor. Benar ni nak menggambarkan orang yang nak pinjam tu. Susah masalah dia. Ah, kalau kita betul nak menggembirakan dia, bila dia tak boleh bayar, tolong bayarlah. Lagi gembira lah dia. Ha, lagi gembira. Lagi tak, jangan fikir dia lagi gembira, fikir kita lagi besar pahala. Tahu tak hadis-hadis sahih berkenaan dengan orang memudahkan orang yang berhutang? Kadang-kadang dia bukan memudahkan, dia memberi tangguh. Saya bagi hutang pada Ruslan setahun. Lepas setahun dia tak boleh bayar, dia tak mampu bayar. Saya kata tak apalah, saya bagi tempoh lagi setahun. Sebab saya bagi tempoh tu, saya boleh masuk syurga. Hadis sahih. Oh, besar ganjaran pahala. Kita dah nampak 1,000, Tuhan nak bagi syurga. Apa pasal kita nampak 1,000 tak nampak syurga? Apa pasal? Ha? Tak. Memang takkan nampak syurga ni selepas mati. Sebab keyakinan kita pada akhirat tipis. Setiap hari duk masuk dunia. Akhirat masuk sekali seminggu. Lepas tu cuti 2 minggu keluar balik. Dunia tak ada cuti kan? Setiap hari masuk. Jadi cinta dunia tu terlalu tebal. Sebab tu kita tak nampak ganjaran melansaikan hutang orang. Yang kita nampak, kamu kena bayar. Aku cari penak-penak 5,000. Senang je kamu nak minta halal. Ini kepada orang yang tak mampu bayar lah. Kalau yang mampu bayar, jangan bagi halal. Sebab itu tak membantu dia. Lagi menyesatkan orang lain. Ya. Yeah. Okay. Assalamualaikum. Jangan kamu jemu untuk menulis sama ada kecil ataupun besar ila ajali, sehingga tempohnya. Zalikum, kenapa kena tulis ni? Ha, ni sebab. Sebab apa kena tulis? Sama ada kecil ataupun besar. Hukum Allah ni penuh dengan hikmah. Pasti ada sebab. Sebabnya ialah zalikum aqsatu indallah. Itu lebih adil di sisi Allah. Betul tak lebih adil? Apa maksud lebih adil? Apa maksud lebih adil? Kalau kita orang pinjam duit kita 100 tapi tak tulis, bila waktu dah bayar dia kata saya bukan pinjam 100, 80 je, adil tak untuk kita? Tak adil. Ataupun saya bagi hutang, saya minta bila dia nak bayar 100, saya kata tak, kamu bukan pinjam 100, kamu pinjam 200, adil tak untuk dia? Tak adil. Maka cara nak berlaku adil pada tulis, itu lebih adil. Wa aqwam lis syahadah, dan lebih dekat untuk persaksian. Kalau saya dipanggil sebagai saksi tapi tidak ada tulis, orang tak pakai saksi saya, betul tak? Bila orang terima persaksian saya, tulis ini ada nama kamu, kamu tengok, kamu tanda tangan, orang tak boleh petikakan. Lebih mudah untuk ditegakkan persaksian. Wa adna alla tartabu. Adna, apa makna adna? Ha? Lebih dekat. Adna. Ada tak dalam Al-Quran? Walanuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum Ma'alum apa? Surah apa tu? Walanuziqannahum. Surah Sajdah. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un.
Yarji'un. Yarji'un. Apa maksud dia? Tuhan kata kami akan timpakan mereka daripada azab yang adna. Apa makna azab yang adna? Lebih? Lebih dekat. Apa maksud? Azab yang lebih dekat. Iyalah, kenapa? Azab dunia. Kenapa dipanggil azab yang lebih dekat? Lebih awal. Lebih awal lagi? Tapi kalau selepas itu dunal azabil akbar, sebelum azab yang akbar. Sebenar adna tu sebenar yang lebih tepat makna dia apa dah? Lawan al akbar. Asghar. Ha, kami akan timpa pada kamu azab yang dekat, yang paling dekat dan paling kecil, iaitu azab kat dunia. Sebelum aku kenakan kamu azab yang paling besar. Ha, ada maksud tu. Allah nak bagi tu apa? Azab kat dunia besar macam mana, sakit macam mana, dia tetap azab paling kecil. Kena bunuh, kena potong, kena tikam, kan? Kena tebuk perut ke, dia tetap azabul adna. Dan manakala azab akhirat pula, kecil ke besar, dia tetap azab akbar. Kenapa? Tidak ada yang lebih besar daripada tu. Boleh? Jadi adna asal makna dia lebih lebih dekat. Lebih dekat kepada apa ni? Wa adna alla tartabu. Sebab kena tulis ah. Ha? Pertama tadi supaya aqsat, lebih adil. Yang kedua aqwam li syahadah. Yang ketiga alla tartabu. Adna alla tartabu. Apa maksud dia? Tartabu daripada raib, la raib. Supaya lebih dekat kepada kamu, tidak ragu-ragu lagi. 5,000 ke 6,000? 8,000 ke? Tak ada ragu-ragu lah. Sebab apa? Tertulis. Betul? Kita tak tulis, batu hutang pula, tempoh dia 10 tahun. Ingat tak berapa? Oh, lupa dah. Lupa dah. Sebab kita bukan 10 tahun, lupa. Setahun pun dah. Apa? Kadang-kadang orang berhutang dengan kita, kita tak tulis, tapi dia ingat lepas tahun dah bayar. Bila kamu berhutang, kita pun lupa. Tapi walaupun kita lupa, kita ambil tak? Ambil kan? Ada kemungkinan dia tersilap bagi? Ha? Oh tak, bila dapat ke kita, tak ada kemungkinan. Mungkin dia berhutang dengan orang, tapi dia tersilap, dia bagi kat kita kan? Tak ah? Ha, tak, kalau tak ambil. Illa, kecuali. Adakah semua jenis hutang, jenis jual beli, sewa beli, kena tulis? Illa, kecuali. Antakuna, bahawa tijarah, ia dalam bentuk tijarah. Apa makna tijarah? Perniagaan. Apa makna perniagaan? Apa saja yang membawa keuntungan, sama ada dalam bentuk jual beli ataupun sewa ataupun apa-apa saja, maka dipanggil tijarah. Kecuali dalam bentuk tijarah hadirah, yang hadir. Apa makna? Ha? Perniagaan yang ada kat depan. Hutang ada kat depan tak? Hutang ada kat depan tak? Ha, contoh, saya berhutang beli beras. Beras ada kat depan. Tapi kawan tu dapat tak duit? Dapat tak? Tak dapat lah, sebab saya berhutang. Itu bukan hadirah. Faham tak? Yang saya nak beli gula, gula ada kat depan. Saya dapat gula dan duit pun ada. Penjual tu pun dapat duit. Itu dia panggil hadirah. Ha, yang macam ni tak perlu tulis. Sebab hadirah. Dua-dua ada. Ha?
tunai. Ah, bayar orang tunai. Okey. Illa an takuna tijaratan hadirah tudirunaha, yang kamu niagakan, pusingkannya, bainakum, di antara kamu. Maka peniaga macam ni yang ada kat depan, duit ada, barang ada, falaysa alaikum junah, maka tidak ada dosa. Alla taktubuha, kalau kamu tak tulis. Ha, ayat ni menunjukkan kalau hutang wajib tak tulis. Kalau ikut ayat ni. Ha? Ha? Wajib lah. Sebab dia kata kalau berniaga nampak semua barang ada, duit ada, kalau tak tulis berdosa. Tapi kalau barang tak ada, tak tulis, dosa lah. Faham tak? Tak faham? Faham. Kalau perniagaan tunai, barang ada, duit ada, kita dapat barang, penjual dapat duit, kita pun tak tulis, berdosa ke tak? Tak. Tuan kata tak berdosa. Tapi kalau kita dapat barang, dia tak dapat duit, kita tak tulis juga, mana? Dosa. Maka sebab tu pendapat yang pertama, dia kata wajib tulis. Kalau tak tulis, dosa. Walaupun RM50 eh? Walaupun RM50. Tulis tu sebenarnya tak payah pakai kertas, tak payah pakai pen, tulis pakai WhatsApp. WhatsApp dah. Ha? Dia kalau hilang, kertas pun boleh hilang kan? Ha? Kertas pun takut terhilang juga. Hmm? Buka handphone dia tak? Singkat ke Kemudian tuan kata apa? Wa ashhidu iza tabayatum, dan saksilah apabila kamu berjual beli. Apa maksud dia? Dia sama juga hukum dia, bersaksi itu apa hukum dia? Adakah wajib? Kalau ikut ayat ni macam wajib, tapi pendapat jumhur dia kata sunat. Sebab kadang-kadang penjual dia seorang, kita pembeli pun seorang. Takkan nak pergi cari saksi. Nak beli apa? Coklat 20 sen. Ha. Sama juga akad. Wajib tak akad? Ha? Dalam mazhab Syafi'i wajib. Tapi kita beli garam, beli gula, akad tak? Ha? Tak. Hukumnya sunat. Dia tak jawab pun. Dia jawab ya. Tapi bukan semua kita beli, kita jawab, kita kata saya beli ya. Bukan semua. Menunjukkan benda tu tak wajib. Kalau wajib, banyak tak dosa setiap kali kita membeli. Tama-tama beli rokok kan, akak tak? Saya beli rokok, godang garam. Okey, saya jual. Tapi kalau beli benda yang haram, sah tak akad tu? Tak sah. Tak sah. Okey, kemudian tuan kata wala yudharru katibun wala syahid. Wala yudharru, jangan dimudaratkan, katibun, penulis, wala syahid, dan juga saksi. Jangan. Sebab kadang-kadang yang jadi mangsa siapa? Saksi. Ha, penulis. Kadang-kadang dia ugut penulis, kamu ubahlah. Kadang-kadang saksi dia ugutkan, kamu jangan jadi saksi. Jangan dimudaratkan. Jangan disusahkan. Dia mudarat bahasa Arab, susahkan bahasa Melayu.
Okey, wa in taf'alu. Sekiranya kamu buat juga. Kita ugut saksi ke, kita rasuah penulis ke, maka Tuhan bagi amaran, fa innahu fusukun. Maka sesungguhnya ia adalah perbuatan fasik. Apa makna fasik? Kederhakaan, iaitu keluar daripada ketaatan kepada Allah. Fasik mana keluar daripada taat. Sebaliknya, hendaklah kamu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah telah mengajar kamu. Banyak Allah sebut, Allah mengajar kamu, Allah mengajar kamu. Menunjukkan apa? Nak bertakwa kena ada ilmu, dan ilmu tu pasti daripada Allah, bukan daripada manusia. Kalau kita dapat ilmu daripada manusia, tak mungkin kita jadi orang yang bertakwa. Di sini juga ulama mengatakan kenapa disebut selepas wattaqullah wa yuallimukumullah. Mana Allah Allah nak bagi tahu selepas kamu bertakwa pada Allah, Allah akan tambah lagi ilmu kamu. Betul tak? Bila kita semakin taat pada perintah Allah, kadang-kadang Allah bagi pula ilmu lain. Kan? Dan dengan sebab itu kita semakin dekat kepada Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Okey, boleh. Kemudian boleh ambil satu ayat lagi. Kena ambil pengajaran. Pengajaran ayat 282 ni banyak, dibagi 50, 56 pengajaran. Ha? Dua-dua? 270. Apa pengajaran? Belum. Oh. Betul, nak sambung ayat ke nak pengajaran? Ke nak berhenti? Hmm? Pengajaran. Pengajaran yang belum ada 271. Okey, ada soalan tak berkenaan dengan ayat tadi? Ada soalan? Siapa yang berhutang, siapa yang memberi hutang? Yang buat tu siapa buat? Apa dia? Berhutang dengan yang berhutang ini banyak kesalahan dia. Dia tak sebut dalam Quran, dalam ayat ni tak sebut. Bila tak sebut, bebas. Sepatutnya supaya berlaku adil, semua ada simpanan. Yang beri hutang ada, yang berhutang pun ada, saksi pun ada. Bila Allah tak sebut, mana umum? Ha? Tak syarat. Syarat dia tulis saya nama sekian-sekian telah berhutang daripada si fulan, nama sekian-sekian, nombor IC sekian, jumlahnya 7,000 dan tarikh bayarnya setelah 7 bulan. Itu tanda tangan. Agreement tu panjang sangat kan. Sekarang ada itu cakap agreement tu WhatsApp pun guna yang sekarang. Kira kalau ada pakai WhatsApp? Pakai WhatsApp ada kira lah. Betul? Dia kira tulis lah tu, WhatsApp tu kira tulis lah. Ya.
Okey, saya nak baca sebelum saya bagi pengajaran. Nak baca beberapa hadis ni pasal hutang. Supaya siapa yang berhutang ataupun dia memberi hutang, bukan setakat dia tak rugi, tak dapat duit, tapi dia dapat pahala. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW, anna rajula mata fadakhala al-jannah. Seorang lelaki mati, fadakhala al-jannah, lalu masuk syurga. Faqila lahu, lalu ditanya pada lelaki ni, ma kunta ta'mal, apa yang kamu beramal sehingga kamu boleh masuk syurga? Qala fa imma zakara aw zukira. Dia pun ingat. Apa dia amalan aku? Dia pun tak ingat. Ataupun zukira, dia diingatkan tentang amalan dia. Oh, dia kata sekarang aku ingat. Inni kuntu ubayyi'u an-nas wa kuntu unziru al-mu'sira wa atajawwazu fi sikkati aw fi an-naqdi faghfir lah. Dia kata, sesungguhnya dulu aku adalah seorang peniaga, aku menangguhkan pembayaran orang yang sedang dalam kesusahan dan aku bersikap toleransi dalam masalah wang. Maka dengan sikap itulah dosaku diampunkan. Abu Mas'ud berkata, aku mendengarnya langsung daripada Rasulullah SAW. Hadis muttafaqun alaih. Huh, besar tak ganjaran dia? Tapi senang tak nak buat macam tu? Pertama-tama kalau jumlah besar kan, kalau RM5 okey lagi, kalau RM5,000. Hadis yang lain daripada riwayat Bukhari, anna rajulan kana fi man kana qablakum atahu al-malak liyaqbidha ruhahu faqila lahu hal amilta min khair qal ma a'lam qila lahu unzur qal ma a'lamu shay'an ghayra anni kuntu ubayyi'un nas fid dunya wa ujazihim fa unziru al-musira wa atajawazu anil mu'sir fa adkhalahu Allah al-jannah. Maksud dia bahawasanya ada seorang laki-laki daripada kalangan umat sebelum kamu didatangi oleh malaikat yang akan mencabut rohnya. Kepada laki-laki tersebut ditanyakan, apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Lelaki itu menjawab, aku tak ingat. Biasakan banyak kita buat kebaikan, kita tak ingat. Dan yang lagi kita tak ingat, yang kita buat tak baik kan, lagi tak ingat. Jadi lelaki dia kata, aku tak ingat. Maka kepada lelaki itu dikatakan, cuba ingat lagi. Lelaki itu berkata, aku tak ingat satu pun amal yang aku lakukan, kecuali aku dulu pernah memberikan hutang kepada orang lain sewaktu di dunia dan bersikap toleransi terhadap mereka, iaitu aku memberi tangguh pada orang yang berkelapangan dan bersikap toleransi kepada orang yang berkesusahan, aku halalkan. Maka Allah masukkannya ke dalam syurga. Boleh? Nabi nak ajar kita, cintalah syurga lebih daripada cintakan duit tu. Okey, boleh? Tulis sebelum diberi duit kan? Sebelum diberi hutang. Ha, sebelum diberilah. Kalau dia beri, dia pergi dulu. Tak, kalau yang depan-depan, kalau kita nak baru. Yang dah lepas. Tak, maksud apa? Kalau dah lepas, kita tak tulis. Maksudnya ada, adakah berdosa? Tak, kita nak tulis. Ha, kita kumpul lah. Pergi tahu. Kamu ada hutang kan? Nanti dia tak mengaku pula. Kalau dia dah mengaku, okey. Boleh tak kita pilih sekarang? Sebab saya baru belajar ayat 282. Ha, pergi tahu. Tulis. Hey, kita tulis semula tu, walaupun hutang dah lama, ibadat. Sebab itu perintah Allah, dapat pahala. Okey, kita ambil pengajaran ayat 281 kan? Ha? 271. Okey. 271 tu Allah bagi tahu maksud dia, sekiranya kamu menzahirkan sedekah kamu, maka ia baik. Tapi sekiranya kamu sembunyikan,
dan kamu memberi kepada fakir, maka ia lagi baik. Dan Allah akan memadamkan dosa-dosa kamu. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Pengajarannya, pertama, Allah menggalakkan untuk kita sentiasa bersedekah. Allah menggalakkan kita supaya sentiasa bersedekah. Yang kedua, menyembunyikan sedekah afdal. Menyembunyikan sedekah afdal daripada menzahirkannya. Kerana ia lebih ikhlas. Yang ketiga, sedekah akan dikira sebagai sedekah apabila sampai kepada orang fakir. Dan seumpamanya, kadang-kadang kita masuk tabung kan RM5 sehari, niat untuk sedekah pada siapa? Orang fakir kat Kelantan. Sebulan dah kita kumpul dalam tabung. Adakah yang kita kumpul dalam tabung dikira sedekah? Tak. Bila dikira sedekah? Ha, bila sampai ke tangan orang fakir, dikira sedekah. Yang keempat, amalan-amalan berbeza-beza. Amalan-amalan berbeza-beza mengikut jenis atau pelakunya atau masa atau tempat. Atau cara. Boleh. Ha, contoh perbezaan amalan dari segi jenis. Solat dengan puasa, mana lebih baik? Ha? Solat. Tak, puasa pun wajib juga. Puasa Ramadan wajib. Tapi mana yang afdal antara dua? Solat. Tapi ada tak yang puasa tapi tak solat? Ramai kan? Perbezaan dari segi pelaku dia. Kadang-kadang orang ni amalan dia lebih sebab dia, bukan sebab amalan. Contoh apa dia? Contoh apa dia? Sahabat Nabi bersedekah. Sahabat Nabi solat, sama tak dengan kita bersedekah? Tak sama. Pahala dia berganda. Kadang-kadang ahli Badar, ini sama-sama sahabat. Ahli Badar yang ikut dalam peperangan Badar dengan orang yang tak ikut dalam peperangan Badar, sama-sama salat tapi pahala sama tak? Tak. Itu beza dari segi orang. Orang bersedekah sebelum hijrah dengan selepas hijrah berbeza. Kadang-kadang amalan tu menjadi lebih sebab masa. Masa. Apa dia contoh? Amalan 10 awal Zulhijjah. Masa kan? Nabi kata tidak ada amalan yang terbaik kecuali amalan di 10 awal Zulhijjah. Itu masa.
Kadang-kadang tempat amalan tu jadi lebih sebab tempat. Contoh Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Okey, pengajaran seterusnya. Nombor apa? Nombor 5. Sedekah adalah penyebab. Sedekah adalah penyebab penghapus dosa. Dalam ayat tu wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Bila kamu sedekah, Allah kafarahkan dosa kamu. Sedekah penyebab kepada penghapus dosa. Kalau sedekah ke masjid dengan sedekah ke orang miskin ni, dia sedekah ni pahala dia lebih besar bergantung pada manfaat orang yang menerima. Kalau manfaat orang yang menerima lagi besar, maka pahala kita dapat lagi besar. Antara orang miskin dengan masjid, mana yang sangat-sangat berhajat? Orang miskin. Sebab itulah asnaf yang wajib diberi zakat tak termasuk masjid. Zakat tu wajib kan, dan wajib pula bagi pada 8 jenis je, semua orang. Tak ada benda, tak ada rumah. Kan? Menunjukkan apa? Keutama ialah orang yang berhajat. Kemudian dalam 8 asnaf pula, yang pertama tu Allah letak apa? Yang pertama daripada 8 asnaf. Fakir. Kena ikut tertib. Ikut tertib. Fakir dengan miskin mana yang miskin? Fakir dengan miskin mana yang lebih fakir? Oh, ustaz kata miskin lebih susah. Apa dalil? Kan semua Allah sebut dalam Quran. Yang mana lebih susah? Fakir ke miskin? Fakir. Miskin ni lebih senang sikit. Apa dalil? Saya dah beritahu. Saya ingat 3 kali ke 4 kali saya beritahu. Saya ingat lah. Dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Khidir pecahkan kapal. Kapal tu kepunyaan siapa? Kepunyaan? Wa amma safina wa kanat limasakin. Adapun kapal yang dipecahkan oleh Khidir, limasakin, kepunyaan orang miskin. Menunjukkan apa? Orang miskin memiliki sesuatu. Fakir ni tak ada apa. Dari rumah tak ada, kereta tak ada. Kais pagi, makan pagi. Jadi fakir lebih susah. Sebab tu dalam susunan 8 asnah, yang pertama, lil fuqara. Yang kedua, wal masakin. Baru miskin. Bagi saya, orang yang suka derma ke masjid tu, pertama, pemalas. Dia malas cari. Yang kedua, dia ada banyak pahala. Kalau dia sedekah niat nak pahala banyak, dia sepatut apa? Pergilah jalan, carilah. Masjid ni kalau kita tak bagi, ada tak masjid yang kena potong elektrik dia sebab tak bayar bil? Kadang-kadang melimpah duit-duit masjid kan. Kadang-kadang berlaku pembaziran. Duit banyak, dia panggil pula ustaz selebriti, bayar 500. Lepas tu gelak ketawa balik. Masyarakat tak berubah juga kan. Duit habis. Ada duit banyak buat majlis makan. Makan, makan, makan. Masyarakat tak berubah. Dari mana masjid dapat? Kitalah duk masuk sikit-sikit. Ha, saya nak beritahu. Saya tak malu beritahu. Masjid bagi makan untuk orang miskin. Ha? Mana ada masjid bagi makan orang miskin? Masjid bagi makan orang masjid. Masjid pula tak pergi masjid. Ha? Orang miskin tak pergi masjid. Sebab orang masjid tak pergi ajak dia. Tak ajak, kami bagi bantuan dah. Duduk kat luar dia tak mau. Tak, cuba saya pernah cadangkan. AJK masjid ni cuba fikir, dia setiap malam ada ustaz kan? Bayar berapa bayar ustaz tu? 100. Oh, sekarang sampai 200. Ha. Kalau satu minggu dah berapa dah?
Kan? 7 malam, 7 ustaz. 1,400. Pelajar? Pelajar yang sama. Kitab? Kitab yang sama. Kan? Apa salahnya? Ambil seorang ustaz je satu malam. Ustaz, malam ni saya nak ustaz pergi mengajar rumah orang miskin ni. Pergi rumah dia. Pergi bincang apa masalah dia. Ajar solat kan. Kemudian minggu depan ustaz ni pula pergi pula rumah orang miskin ni. Lama-lama dia faham Islam, dia akan datang masjid. Ada tak jemaah yang baru? Dan ilmu tersebar tak di luar masjid? Kalau tak, berlegar dalam masjid je lah. Duit habis, ilmu tak keluar. Kan? Kita duk bagi lagi. Lepas tu kadang-kadang buat makan mewah. Kan? Orang miskin tak panggil. Orang miskin minta lebih tak panggil. Ha? Tak, orang miskin kena santuni. Pergilah ziarah AJK Masjid, Jumaat Masjid. Pergilah ziarah sekali seminggu. Buat lawatan setiap minggu. Mana-mana rumah orang tak pergi masjid, cuba pergi tengok. Mungkin dia ada masalah. Mungkin dia malu. Kadang-kadang orang dah lama tak pergi masjid, dia nak pergi tu dia pergi 10 kali. Malu. Kenapa tak pergi? Malulah nanti orang kata kamu ni dah tua baru nak datang. Akhirnya dia tak pergi. Cuba pergi tanya dia. Keutamaan memberi hutang kepada siapa? Ha, pastilah jawapannya kepada orang yang paling berhajat. Sama juga zakat. Zakat diwajibkan, dikeluarkan untuk siapa? Yang paling-paling berhajat dalam 8 asnaf, orang fakir. Orang fakir. Kemudian dalam Al-Quran juga Tuhan beritahu, sahabat bertanya Nabi, wa yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya engkau, kepada siapa mereka nak infak? Infak ke hutang ke, semua tu membantu orang lah. Maka Tuhan kata, qul wa ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infak daripada kebaikan, falil walidaini, untuk dua ibu bapa. Yang kedua, wal aqrabin, dan kaum keluarga yang terdekat. Aqrab, yang paling dekat dengan kita siapa dia? Adik-beradik kita. Adik-beradik kita. Ha? Anak-anak. Macam dia nak beli rumah ni. Oh. Oh, itu paling lagi dekat dan lagi baik, bagi terus je. Anak kan, katakan dia hutang 300, kita bagi sebahagian lah. Jadi dia punya loan tu tak banyak sikit. Sangat-sangat bagus kan? Tapi kita ingat lah, dalam satu hadis Nabi kata, apa saja kita infak untuk anak kita, kita akan dapat dua. Satu, dapat lepas daripada tanggungjawab nafkah. Yang kedua, dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Sebab tu saya kata, kalau untuk anak, baik kita bagi terus, kita akan dapat pahala sedekah. Katalah kita bagi 10,000, kita akan dapat pahala sedekah kali 700. Berapa banyak tu. Tapi kalau kita bagi pinjam, tak dapat pahala sedekah. Cuma dapat pahala memudahkan urusan. Oh, okey je. Mana kita bagi hutang pada dia, lepas tu bila dia bayar, kita bagi anak-anak dia. Tak, kita bagi sedekah pada semua anak-anak kita tu, lagi besar pahala. Kelebihan sedekah, kelebihan bagi hutang lagi besar daripada kelebihan sedekah. Kelebihan bagi hutang lagi besar ganjaran dia daripada bagi hutang. Lagi sedekah. Hutang bagi orang. Okey, bagi sedekah. Ha? Adik saya macam dengar hadis bagi hutang lah sebab dia lebih memerlukan. Tak. Ada ayat Al-Quran tentang kelebihan sedekah. Kalau bagi satu sedekah bukan hutang, Allah gandakan berapa? Ha? Seperti kita tanam satu benih kan, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100, 700. Itu sedekah. Tapi bagi hutang, Allah tak sebut kelebihan sampai 700. Cuma ada satu hadis Nabi kata, ahabbul a'ma ilallah, amalan yang paling Allah suka ialah menggembirakan orang. Itu umum. Kemudian Allah, Nabi huraikan apa antara yang menggembirakan orang ialah menyelesaikan hutang orang, bukan bagi hutang. Menyelesaikan hutang orang. Kenapa?
antara kita bagi hutang dengan menyelesaikan hutang, yang mana paling dia gembira? Menyelesaikan hutang tu dia gembira lah. Boleh. Jadi keutamanya kita bagilah. Dan banyak lagi hadis ayat Quran Tuhan kata apa yang kamu sedekah tu, Tuhan kata apa? Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Allah ganti. Allah ganti. Hutang tak ada. Kadang-kadang Allah ganti dalam bentuk keberkatan. Macam dengar hadis ke? Hadis palsu tu. Ada yang memang orang kedekut. Dia bagi pinjam je, ha? Sedekah tak nak. Sedekah pastilah lebih baik, kan? Mana dia tak fikir dah nak bayar apa. Tapi kalau kita bagi hutang, kadang-kadang membebankan dia. Bila nak bayar, macam mana nak bayarkan, ha? Okey, habis lah. Ha? Ada soalan? Tak ada, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.